dipicu oleh masalah sengketa lahan yang sudah bertahun-tahun, dua kelompok warga bentrok di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Selasa dini hari. Salah satu kelompok yang mengendarai sepeda motor mendatangi perkampungan dan menyerang warga setempat. Dalam penyerangan tersebut, warga membakar mobil dan motor serta menghancurkan sejumlah rumah. Akibat penyerangan, dua warga meninggal dunia serta sejumlah lainnya menderita luka akibat sabetan senjata tajam. Hingga Selasa, polisi masih berjaga di lokasi untuk mencegah terjadinya bentrokan susulan. Tim Liputan CNN Indonesia.